Tumbuhan berakun dan berbahaya adalah tanaman yang mengandung senyawa-senyawa kimia berakun atau zat-zat yang dapat menyebabkan iritasi atau bahaya serius bagi manusia atau hewan yang mengonsumsinya. Beberapa tumbuhan dapat memiliki efek rakun baik pada bagian tertentu atau pada seluruh tanaman. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang tumbuhan berakun dan berbahaya. 1. Senyawa toksin pada tumbuhan, alkaloid. Beberapa tumbuhan berakun mengandung alkaloid, seperti belladonna yang mengandung atropin. Glikosida. Contonia adalah tumbuhan oleander yang mengandung glikosida oleandrin, saponin. Misalnya, tumbuhan pokeweed mengandung saponin yang berakun. Protein toxic. Tumbuhan seperti castor bean mengandung protein ricin yang sangat berakun. 2. Tanaman yang berakun. Belladonna, Atropa belladonna, mengandung atropin dan dapat menyebabkan delirium dan keracunan fatal. Oleander, Nerium oleander, mengandung oleandrin dan nerin, berakun bagi jantung dan sistem saraf. Pokeweed, Phytolacca americana, seluruh tanaman, terutama akar dan buahnya, berakun jika dimakan dalam jumlah besar. Castor bean plant, Ricinus communis, biji mengandung ricin yang sangat berakun jika dikonsumsi. 3. Efek pada manusia dan hewan. Iritasi kulit. Beberapa tanaman dapat menyebabkan iritasi kulit seperti dermatitis atau ruam, seperti tanaman poison ivy. Gangguan pencernaan. Konsumsi tanaman berakun dapat menyebabkan mual, muntah, diare, dan gangguan pencernaan lainnya. Gangguan saraf. Tumbuhan berakun tertentu dapat memengaruhi sistem saraf, menyebabkan kejang, gangguan pernapasan, atau kehilangan kesadaran. 4. Tanaman berakun di lingkungan rumah, philodendron. Tanaman hias ini mengandung oksalat kalsium yang dapat menyebabkan iritasi pada mulut dan saluran pencernaan. Tiefenbachia. Daunnya mengandung kristal kalsium oksalat yang dapat menyebabkan rasa terbakar dan pembengkakan pada mulut. Poinsettia. Meskipun tidak sangat berakun, getahnya dapat menyebabkan iritasi kulit atau mual jika tertelan. 5. Tanaman hias yang berbahaya bagi hewan peliharaan. Lili. Beberapa jenis lili dapat menyebabkan gagal ginjal pada kucing. Aloe vera. Meskipun memiliki manfaat kesehatan bagi manusia, aloe vera dapat menyebabkan diare atau muntah pada kucing dan anjing. Sago palm. Tanaman ini mengandung zat berakun bagi anjing dan kucing. 6. Tindakan pencegahan. Identifikasi tanaman. Penting untuk mengenali tanaman berakun di sekitar lingkungan Anda. Penyimpanan aman. Pastikan tanaman berakun ditempatkan di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau hewan peliharaan. Edukasi. Memberikan pengetahuan kepada anggota keluarga atau pemilik hewan peliharaan tentang tanaman berakun dan cara menghindarinya. 7. Pencarian bantuan medis. Jika terjadi kekurangan terpapar tanaman berakun, penting untuk mencari bantuan medis segera. Jika hewan peliharaan terpapar, segera hubungi dokter hewan. Penting untuk diingat bahwa efek toksisitas dapat bervariasi, tergantung pada jenis dan kuantitas zat yang terkandung dalam tanaman. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam menangani dan menyimpan tanaman di sekitar rumah atau area yang dapat diakses oleh hewan peliharaan. Jika ada keraguan, konsultasikan dengan profesional hortikultura atau dokter hewan untuk memastikan keselamatan.